Ini baru kita kendaliin. Jadi kalau udah ada pintu kemana saja tuh enak tuh. Kita mau ke sini bisa. And klik, tertinggal pilih doang nih. Gue mau ke sini. Nah, and ya, 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 ya. Waktunya tinggal dikit lagi nih, cok. Oke. What's up, man? Balik lagi sama gua Wanda ya. Jadi di video kali ini tuh kan kemarin gua udah mainin ini tuh sekitar berapa ya? Kemarin gua main kan udah di bulan kedua gitu kan. Jadi gua dapet apa tuh namanya? Kayak scene buat dapetin pintu kemana saja gitu ya. Jadi gua kan lu tahu sendiri gua agak bahasa Inggris gua agak kurang gitu kan. Jadi kemarin itu gua apa tuh namanya? Dapat scene itu, jadi nggak gue baca, nggak gue skip. Jadi gue kirain gue bakalan dapat itu pintu kemana saja itu langsung gitu kan. Ternyata pas gue tunggu-tunggu udah 2 hari 3 hari kok nggak dapet gitu kan. Jadi gue cari-cari di Google, kok nggak ada caranya gimana gitu. Jadi kemarin gue main lagi, gue left tuh di Nemo kan. Jadi gue dapat scene itu, jadi gue baca lagi tuh gimana cara dapetinnya. Jadi akhirnya gue nemu, oh ternyata ada yang gue apa namanya, gue nggak ngasih barang ke orang itu gitu, itu om-om yang di tempat si Giant gitu. Jadi makanya gue nggak dapet pintu kemana saja gitu. Jadi gue sekarang ini mau bikin video caranya biar bisa dapetin pintu kemana saja gitu. Jadi kalau buat orang yang udah tahu mah gampang gitu. Jadi kayak gue kemarin belum tahu tuh, itu mah susah gitu. Jadi di video kali ini tuh dia kita butuhin, ternyata barang yang kita butuhin tuh adalah batu emas atau emas gitu ya. Jadi cara kita kalau buat newbie banget kan udah kita harus nyari nambang dulu berarti ya. Nambangnya itu di lewat sini berarti di pertambangan gitu kan. Gua udah gua cari-cari tuh nih gimana cara dapetinnya nih gitu. Jadi kemarin tuh gua dapet scene-nya lagi, terus gua arti-artiin lah dikit-dikit, ternyata ada yang gak gua kerjain gitu. Jadi hal yang pertama kita lakuin tuh kita harus cari batunya dulu aja ya, batu emas. Masih belum nemu, tinggal 20 nih, kita belum nemu juga batu goldnya nih, cok. Oh dapat, udah dapat batu goldnya satu. Kita cuma butuh satu doang gitu. Jadi ya udah, kita let's go. Soalnya kalau udah ada pintu kemana saja tuh udah enak mainnya, gitu. Simple mainnya, lebih menghemat waktu. Gitu. Jadi kita langsung OTW tidur aja. Mana ya ini gold? Kita langsung tidur ya. Dia di bulan 1 cuy. Ini berarti 5 hari lagi gitu. Bisa nggak kita langsung tidur aja nih? Kita langsung ke tempatnya si Mayor ya. Itu tempatnya tuh ada di tengah kota. Map adanya di sini nih, cuy. Is natura. Jadi lihat sini gitu. Kalau dilihat dia petanya tuh gede sebenarnya, tapi kalau udah kita udah terbiasa main mah kecil tuh. Tuh. Ini scene pembicaraan antara Doraemon, Nobita, Mayor sama bosnya si Giant gitu. Dia masih ngomong-ngomong ya. Ya nama Mayor tuh Riam ya, R-Y-A-M, Riam. Jadi sebenarnya kalau gue lihat-lihat tuh
pintu kemana saja itu apa ya, nggak boleh dikasih, si Mayor tuh minta, si Riam tuh minta gitu, nggak boleh dikasih ke Nobita gitu. Jadi ntar disiasatin nih sama ini nih, spaman pen nih. Nih pintu kemana saja nih. Ah, gue dapet scene ini kemarin karena gue nggak tahu, gue nggak dapet jadinya gitu. Jadi gue mau bagi tips nih buat yang baru-baru main atau nggak tahu caranya, gini caranya gitu. Nih seriam nih. Gak boleh sama dia, pintunya ini harus buat dia gitu sebagai pajangan gitu. Give me a break, you're expect me to close the door, ya kan? Gak boleh gitu. Jadi ntar si paman ini dia ini ngebantuin kita gimana caranya dapetin pintu ini gitu. Kata kuncinya itu di teks terakhir ntar ya. Itu gua untung gua baca di teks terakhir kemarin, jadi gua sedikit ngerti gitu. Soalnya bahasa Inggris gua tuh kan parah banget juga gitu. Oke. Okay. Kata kuncinya itu ada di sini. Dari Paman Pen, shall we get start? Si Nobita bingung nih. Nih, bring me one gold ore, batu emas gitu kan. Oke. Kita setuju nih. Terus kita cari lagi di peta, paman nih adanya di Lumberjack Forest nih. Posisinya tuh di sini nih. Kita ke Lumberjack Forest buat nemuin si paman nih. Oh, ini nih yang gue bilang tadi nih. Lomba ini cok, lomba apa namanya, pecahin ini semangka. Jadi mau nggak mau kita harus ke situ dulu gitu. OTW kita ya. Jadi kita langsung temuin si Mayor aja nih. Give ya, terserah give apa aja. Yes. Star event. Jadi kita mecahin semangka siapa paling banyak nih. Oke, ini kita pecahin semua nih. Ntar waktu yang paling banyak mecahin yang menang. Kemarin gua menang. Gak tau nih sekarang nih gimana nih. Oke, let's go. Si Big G jadi ini ya, yang megang waktunya. Event kuda, gue kemarin belum punya kuda. 1, 2, 3. Harus kena terus cuy, biar jadi combo dah. Combo 6. Wah, kalau nggak kena, kombonya gagal cuy. Kemarin poin gue 4500 yuk. Ini kombonya jangan sampai gagal. Ya. Waktunya tinggal dikit lagi nih cok. Oke. Lah, 3600, cok. Tapi new record juga sih. Kemarin gua tuh 4500 record gua. Oh, kita tetap menang, cok. Boys, selamat. Kita tetap dapat. Nih, tropinya ini, cok. Tapi di sini ternyata kita belum dapat, cok. Tropinya tuh ntar dapatnya pas kita ketemu sama si Mayor, terus kita sapa, terus kita baru dikasih, baru bisa kita simpen gitu.
Kalau ini mah belum, belum dapat gitu. Oke. Oke, udah kelar. Si kita nyari spaman nih. Spaman ada di Rolling Forest, ada di hutan tempat dia biasa nebang kayu ya. Oh, ini dah. Oke. Time to whip sudah. Jadi si paman ini ngebikinin pintu dari bahan batu emas tadi tuh gitu. Tuh. Batunya, pintunya udah mau jadi ini. Oke. Jadi si paman ini apa aja? Batu, kayu, emas, silver tuh dia bisa semua, cuy. Jadi ahlinya ahli dah di bidang itu, cuy. Oke, jadi ini negosiasi. Kita mau nuker pintu emas tadi sama pintu kemana saja gitu. Oke, dicek dulu masih mayor ya. Oke, si Mayor udah setuju ya. Oke. Kita udah dapat pintunya, cuk. Oke. Kita coba ke mana nih? Oke. Maka ke atas gunung ya. Kita balik ke rumah dulu. Oh, ini balik ke tempat tadi gitu tuh. Ini baru nyoba-nyoba doang ya. Ini baru kita kendaliin. Jadi kalau udah ada pintu kemana saja tuh enak tuh. Kita mau ke sini bisa. And balik, tertinggal pilih doang nih, gue mau kesini. Kan balik, balik ke rumah kan. Jadi kita lebih menghemat waktu ke jajan cap kan. Kita balik ke rumah aja, sesimpel itu gitu cuy. Oke cuy, makasih buat lo yang udah nonton. Mungkin ini kalau buat lo yang udah tahu nih easy banget caranya gitu, tapi gue bikin video ini buat pengalaman gua yang gua tuh nggak bisa dapetin pintu karena gua nggak tahu caranya gitu. Jadi karena gua tahu caranya terus gua bikin aja videonya gitu cuy ya. Jadi makasih banget buat lo yang udah nonton, makasih juga buat yang terus support channel gua, walaupun ya lu support channel gua di Harvest Moon doang gitu cuy, nggak apa-apa gitu ya. Gua makasih banget, dan juga makasih buat lo yang nggak skip iklan gitu cuy ya. Oke cuy, thanks for watching ya.